ada ketika semua menganggap aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat para netizen dimanapun Anda berada? Selamat datang kembali di channel Ratu Mawar Selatan bersama saya Mawar Latifah Hanum. Salam hormat buat pemimpin Padepokan Senos Jagat Mama Skaryo. Salam sayangku buat para master dan mbak dimanapun Anda berada. Dan salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Di kesempatan ini masih penasaran dengan yang kemarin. Wanita itu ya bunda? Siapa? Kamu ada nengok di channel lain? Saya sudah lihat di channelnya para kesatria yang lain, di channel Master Hans. Master Hans itu seperti di apa, kalau kita bilang dikejar-kejar gitu. Kejar-kejar? Iya, dia seperti mangsa juga, sama seperti yang dia lakukan sama kita. Tapi kan kita halimun, makanya tidak mengetahui kita. Iya, yang kemarin tuh saya lupa. Kenapa minta itu saya langsung masang. Tapi dia kan wujudnya manusia. Kenapa dia seperti itu perlakuan? Katanya memang dia benar kakak iparnya si Ika. Dia adalah kakak ipar. Tapi kalau dia kakak iparnya Ika, kenapa dia? Gejala awalnya dia seperti itu apa? Itulah yang saya belum tahu jelas bunda. Kok bisa seperti itu? Apakah dia ada bersekutu dengan makhluk? Entah dia pesugihan gitu. Biasanya sih kalau yang seperti itu terjadi pada manusia, itu dia ada bersekutu sama makhluk lain gitu. Jadi kita mau lanjut. Gimana betul? Kita mau lanjut. Lanjut nih, saya kok ada mendengar sesuatu. Sesuatu apa bunda? Sepertinya mengarah ke sana, Mbak Ter. Apa bunda? Apa itu? Tanda apa?
aja nih. Seperti di staples. Dan ini seperti tanda. Tasnya rapi. Dan di staples. Apa nanti ada lagi di depan? Yang lain ada lagi. Ada suara teriak kan? Itu apa? Di depan bunda. Halimun. Tidak bisa ada satu kali. Mana orangnya? Mana orangnya? Mereka kembali. Kekuatan mereka luar biasa. Mana orangnya? Tunjukkan orangnya. Mereka sebuah Tuhan. Tidak bohong. Barang macam gitu ya, gagal. Bodoh. Aku. Mana mau gagal? Mereka itu kekuatan yang luar biasa. Kami cuma jago berantem, nggak jago lagi. Mereka diajari bunda. Udah, jangan ngapain dia. Yang mengajar dengan tongkatnya itu. Ampun bos, kami janji. Kami janji. Dari mana barang itu? Barang itu sudah diambil dengan mereka. Barang itu diambil bos. Berapa orang dia? Tiga. Ada tiga. Barangnya mereka takut. Berarti barang. Gue takut bos, mereka kuat-kuat bos. Barang kebanyakan lah bunda. Mereka membawa kipas. Kipas merah itu. Yang dikatakan mereka ini siapa? Ampun. Bos. Kenapa itu kipas? Itu penampaknya kipas sakti itu. Ampun. Berulang kali ini ya. Ampun. Kami enggak ngulangi. Udah berapa rugi ini, Udah berapa rugi aku kasih upah sama kau? Bukan upah. Kayak ini ya. Berarti mbak itu memang dikerjakan bunda. Dikerjakan untuk mengidam-ngidam. Ampun bos. Ampun. Ini satu lagi itu. Ampun bos. Barang kita hilang. Terus bos, kami enggak ada make. Barang itu hilang murni, hilang diambil mereka. Berarti barangnya enggak, bos, ditahan bunda. Gitu, apa ditahan polisi? Gimana betul? Apa ketahuan polisi? Katanya kan tahu perkataan preman-preman seperti kan kadang ada yang benar kadang enggak juga sih. Dan 100% itu enggak benar. Ampun bos, terus ampun bos. Aduh. Ini satu lagi. Aduh. Bos, ampun. Jangan ini cuma cuy, Pak. Aduh.
Kami nggak ada jual, bos. Barang itu kami hilang. Ampun, bos. Kami nggak bakal ngulangin lagi, bos. Kita ngasih cat gitu. Dia ambil juga mereka. Hah? Itu bagian. Coba lihat, saya lihat dulu. Hilang juga, bos. Hah? Hilang juga, bos. Dia ambil mereka juga, bos. Hilang. Bisa maaf ya, bos. Bos, bisa maaf bikin kalian ya. Kami betul-betul nggak tahu kalau kami akan dijegat kayak gitu, bos. Masa harus waspada. Kami nggak punya kekuatan seperti itu, bos. Dan akhirnya habisnya nak buangnya kami semua. Tapi apa gitu masalahnya? Mereka bukan transaksi. Barangnya nggak ada, jadi bosnya nanya uangnya. Oh iya, tapi barangnya diambil. Oh, mungkin kayak setoran mungkin. Sama kami. Kami ini udah banyak berjasa sama bos. Iya, tapi gara-gara kau aku rugi nih, rugi besar. Bos, kan bisa cari lagi. Cari lagi. Mana jualan sampah? Maafi bos. Ampun, bos. Bos, ampun, bos. Jangan siksa kami lagi, bos. Jangan siksa. Jangan. Jangan, bos. Ampun. Bos, jangan pecat kami, bos. Kamu kenapa anak bini kami nanti, bos? Kami janji tidak mengulangi lagi. Kamu kenapa anak bini kami nanti, bos? Kalau kamu dipecat, bos. Karena masih banyak gitu kerjaan yang halal. Kenapa mereka mau? Kan nggak capek-capek, mbak. Ampun, bos. Mereka kan hanya pengedar. Satu perempuan, bos. Satu perempuan, dua lelaki. Mereka itu membawa kipas. Kipas santet. Kipas satu merah. Yang lawan perempuan, bos. Kami kalah. Bos sih tidak menghadapi mereka. Kipas itu biasa untuk kipas di jagung bakar. Ya kan? Bukan. Mereka itu punya kekuatan lebih di kipas itu, bos. Tolong, bos, percaya sama kami, bos. Jangan pecat kami. Aku gak habis pikir aku ya. Bulanan aku gak kebayar nanti, bos. Apa kontak itu? Masih kredit kok. Aku bukan urusan kredit. Bos, ampun. Kepalanya. Ampun, bos. Masukkan parit ini mampus kok. Emak. Udah kau lima jenazahkan aja. Mau buat. Ampun. Udah nggak ada mak apa sih mulai ini. Bos, jangan pecat kami, bos. Kasih makan apa nak bini kami tu, bos. Aku lebih besar lagi dari itu. Bos. Mampus aku nggak berpikir. Ganti bidang aja kami, bos. Gak ada otak di situ. Kami jangan jadi pengedar, bos. Kami jadi calo aja kalau enggak, bos. Jadi calo aja, mohon. Calo apa? Jadi calo-calo aja, cari pembeli. Kami gak mau jadi pengedar, bos. Resikonya besar. Tapi udah kau bilang sendiri. Kalau jadi pengedar banyak, apanya untungnya banyak. Ya banyak untungnya, tapi kami resiko juga besar, bos. Udah berapa kali kami hampir ketangkap. Bisa sekali bawa, bisa beli mobil tadi. Iya, bos. Ampun, bos. Aduh. Kita jadi penonton, mbak. Bos, tunggu, bos. Kayak bau tek kambing, bos. Oh, bu, iya. Iya, di sini bau tek kambing. Tadi kau baling-baling silahan. Nanti obat itu lagi, sisa obat itu. Kau nongkoy coba. Nanti sisa obat. Aku tidak minum. Aku tidak pakai obatnya. Kutuk-kutuk ini. Aduh. Tak kambing, para mat menghajar anggotanya. Makan tadi sikit pakai, gak banyak. Saya kira tadi ribut ada apa? Siko bagi dua, bos. Siko bagi dua. Boblok kamu. Ampun, bos. Sekali lagi jebung paret.
Ampun. Habisi aja anggotanya sendiri. Sakit, bos. Marah karena gagal transaksi. Itu mau harus gagal, enggak boleh transaksi kayak gitu. Itu melepasnya waras ini, bos. Baru kali ini aku dibikin kamu. Nama apa? Ya pantas. Ada gitu ada apa kan gebel. Bos ini mana ini? Ini enggak ada. Aku. Kami enggak sempat, bos. Mereka telah rampas barang ikan sama dua duitnya. Jadi HP yang semalam itu bisa itu mana? Kau jual? Dijual buat monte. Sekarang jeng ini. Bos, judi selat itu menggoda, bos. Astagfirullah, mulut Mak Jan tidak ramah sekali. Kemarin itu kami nembak 5 juta, kan bos juga orang main slot. Sangat tidak ramah sekali ya. Iya. Pantes lama matinya ternyata mulutnya seperti itu. Ajar kau. Dua orang bikin mulut pula, memang dasar kau. Ini barang ini barangnya. Ada ya? Bos, sumpah bos, ada lagi bos. Ini apa ini? Aduh bos, ada bos. Ini barang. Ada bos. Aduh. Irinya. Ada bos. Ada bos. Ada bos. Itu bukan bos, itu barangku bos. Aduh. Ini apa bukan barang ini? Bukan bos. Anggota sendiri dia mati. Bukan barang itu. Ini barang bos. Dia mengembat anggotanya. Semua perbuatan kami. Ini tak maaf. Dengan tongkat aja anggota bawa lagi. Kami janji tidak mengulangi lagi. Nanti ganti ya. Benar. Penuh ya pak. Oh, ampun lah. Tendangnya banyak ayam lagi. Aku udah capek ini, gara-gara ini udah capek aku. Udah capek, udah lapar. Sama, udah bos, sama. Hah? Udah capek, ampun. Udah capek, gak? Kamu jadi, ini ya, jadi calo aja bos, jadi calo. Gak mau jadi pengedar lagi bos. Rumah aku gak boleh, jati-jati kita. Ampun lah bos, ampun bos. Kapan bos mukuli kami bos? Hah? Mau lagi. Kita hampiri atau bagaimana? Coba kita hampiri aja bunda. Kita gak berdaya gitu. Bagus aku kasih makan anjing ini daripada ngasih makan kalian ini. Ngeri. Pantasan mereka brutal. Siksaan dan ini brutal juga. Apanya maksudnya pasti apa bos? Maksudnya buat apa? Eh bang. Aduh. Maksudnya apa? Eh bunda, itu mau tusuk bunda. Kayaknya burung jadi korban. Panik dia. Bos, kayak mana bulanannya enggak kebayar, bos. Jangan gitu kami, bos.
Aduh, ngeri kali nyam. Iya. Ampun bos. Gimana bunda gas? Allah. Suara apa lagi? Gak nyadar suara. Suara apa ini malam-malam ini? Biar jangkrik bos. La ilah. Enggak mati ada suara manusia ya? Iya bos. Ih, kamu manusia. Apa itu orang yang lagi di sana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah gas aja bunda. Ayo. Apa itu orangnya? Hei Madjan. Bro, ayo kita pergi bro. Bos, kami pergi. Bos, kabur. 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 Woi. Hei. Woi, kemana kau? Gapai wes kerja. Eh, Madjan, kenapa kau menghabisi anggotamu? Enggak beres kerjanya. Suruh ngirim barang, ngirim kerja. Tadi ku suruh ngirim barang. Barang itu... Kenapa? Bagus. Anggota sendiri dihajar, bagus itu. Mata dia. Enggak dihajar, barangnya habis itu, enggak ada. Katanya di... todong sama orang. Ya cuma mulut Madjan itu tidak ramah sekali tuh Madjan. Apanya? Loh, apanya? Hah? Mau apa kalian? Hah? Maksudnya mau apa kau? Enggak sih, tadi aku sempat melihat aja kamu menghabisi para. Apa enggak pala? Kusuruh kirim barang. Ya beres. Rupanya barangnya tuh katanya ditodong orang di tengah jalan, gagal. Jadi macam mana itu tengok? Itu bagus lah kalau gagal. Bagus itu. Kok bagus macam mana? Awak yang rugi. Kau enak aja bilang bagus. Ya itu bagus gagal karena itu memang tidak pantas diedarkan. Itu kalian tuh ilegal. Kejahatan itu namanya. Banyak kali kau ngomong ya kau. Kau gak tahu apa-apa kau. Itu mesti dihentikan, Madjan. Sadar, Madjan tua. Ya dia memang kerjanya gitu macam mana? Hah? Kok ngatur-ngatur? Iya. Itu harus dihentikan, udah tua itu sadar, Madjan. Bagus itu gagal, jangan ada lagi edar-edaran seperti tahu, itu. Kau gak tahu udah ruginya udah berapa ratusan juta itu. Hah? Katanya aman beres. Itu duit bukan sedikit itu. Tapi jadi, duit itu tidak halal karena kau berbuat kejahatan, mendapatkannya dari hal kejahatan, mengedar. Cari yang haram aja susah kok, apalagi yang halal. Kok pandai kamu apa itu ngomong? Hah? Kau taunya apa kau? Saya taunya Allah Ta'ala. Ingat, kita tuh diciptakan, bukan kalian yang menciptakan. Zaman sekarang ini kok masih juga apa cari yang halal, yang cari yang haram aja susah kok. Banyak kali kau ngomong ah. Dan dijaga perkataan, udah tua. Sadar, tobat. Tobat, sadar, ingat Allah. Ya Allah ingat juga, sama Allah ingat. Cuma kan masalah kerja kan gak pengaruh. Kalau kau gak ingat Allah, semua pekerjaanmu pasti itu gagal tuh gagalnya kan Mbak Tan? Bener sekali. Itu kan gak merugikan orang lain, itu bukan nyuri, itu dagang. Dagang itu ilegal. Gak boleh dagang itu, tahu kamu? Ilegal, ilegal. Yang resmi pun susah ini kok, cari yang ilegal pun susah kok. Apalagi yang resmi. Jadi, maksudnya gerangan ini mau apa? Hah? Ya, kebetulan tadi saya melihat kamu tuh mengajar anak buah kamu. Jadi kan nggak payah-payah gitu. Oh, berarti kamu apanya? Apanya? Yang gagal kami tadi. Kalau iya emang kenapa? Jadi ya urusan sama saya kalau kamu. Oh, berarti selama ini kau adalah mat yang sering mentransaksi barang. Mengedar. Tapi aku udah berhasil menggagalkan. Inilah orangnya nih.
tidak akan kau bisa lakukan lagi tuh, karena ada saya. Yep. Yang coba. Dimaksud anggota kamu tuh saya. Yang kau menggagalkan pengedaran ilegal. Coba nanti kalau jumpa sama aku, ku habisi kayak anggota kau. Saya nggak punya anggota, itu sih saya. Ku habisi kau ini nanti. Habisi? Iya. Karena kau menggagalkan rencana wak. Itu suatu apa itu sama awak itu kandang pangan awak kok ganggu kami itu nggak enak kalau dapatkannya itu rasanya tidak nikmat. Jangan kamu ngabisin saya lo. Jangan banyak ngomong lo. Hah? Dokter iya bunda siap. Iya mau apa maksudnya kamu tahu kan dokter mau main tinju bukan. Hah? Kok gini gini mau apa saya tuh. Hah? Bersiap halah. Enggak ada apa-apa. Saya tahu. Bahayaan, dia muka okay. Energinya udah timbul. Iya. Nah. Saya udah sesak dari sini. Saya nantang. Iya. Yuk, keluarkan Buddha. Serang terus, hajar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Ya. Dua. Hapus kau, hapus kau, ambil tinggal kau. Daripada kita diserang, bagus kita yang kabur duluan. Aduh. Awas bunda nyemplung. Belok, belok. Kemurkaan dia dari tadi. Daripada itu dah timbul energinya. Saya dah sesak dari sebenarnya. Jadi saya belum terlanjur, kabur aja. Iya. Penting anak buahnya udah nonton kita yang dibilang mertua astagfirullahaladzim yang dibilang anak buah dia itu benar kan kemarin kita yang menggagalkan ya. Pengakuannya benar astagfirullah makasih ya netizen udah menonton di channel Tamar Pantai Selatan. Kita sama-sama menonton Paramat menghabisi anak buahnya. Gara-gara transaksi gagal, yaitu saya yang menggagalkan. Alhamdulillah. Oke. Kita akan lanjut di Ratu Mawar Pantai Selatan berikutnya ya. Kali ini cukup. Kita akan bertemu lagi di Ratu Mawar Pantai Selatan berikutnya. Jangan lupa ikutin terus channel PSS. Saya mau latihan mobilnya tapi punya daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.